Ini udah ada yang jemput teman-teman. Ini ada aku. Jajan tahu dulu teman-teman. Tahu Sumedang. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Teh Imas. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan berkah rezekinya. Aku udah rame juga teman-teman, gak ganti baju. Aku udah sampai di Indonesia di Terminal 3 teman-teman. Tuh, alhamdulillah. Sekarang kita mau ke imigrasi dulu ya teman-teman, dan nunggu keluarga di apa namanya, keluarga aku udah nunggu kayaknya di luar teman-teman. Oke, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Sekarang aku mau langsung pulang kampung, soalnya ke Pangandaran teman-teman. Kita lihat kampung aku ya teman-teman. Sekarang udah pakai apa namanya imigrasi, jadi praktis pakai scan paspor aja, jadinya cepet gitu di imigrasinya. Kita ambil bagasi teman-teman, tapi capek ngambil troli dulu, jauh. Akhirnya udah dapat trolinya, jauh banget di sana. Banyak udah keluar tapi lewat. Ngantri bagasinya lama banget teman-teman, udah 2 jam. Soalnya kan apa namanya transit, jadinya paling bawah gitu teman-teman. Sekarang kita mau ke bea cukai, mudah-mudahan gak masalah ya teman-teman. Ada orang Turki, dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi juga bahasa Indonesia, bahasa Turkinya kan masih sedikit bisanya. Dia ngomongnya kayak cepet banget, jadi aku nggak ngerti. Aku bilang pelan-pelan aja ngomongnya, baru ngerti. Dia minta tolong atau segala macam. Sekarang kita ke bea cukai, mudah-mudahan aman. Teman-teman, alhamdulillah udah apa namanya, bea cukai juga udah lolos. Ternyata nggak ada yang bongkar-bongkar teman-teman. Padahal bawaan banyak-banyak banget. Ada ketakutan, tapi ternyata nggak ada yang dibongkar. Aku yang jemput ternyata belum datang teman-teman. Katanya sejam lagi. Tadi udah bilang katanya udah di luar, bohong ya. Selamat datang Jakarta. Alhamdulillah akhirnya udah sampai. Tapi panas banget, ngelokop. Katanya udah nyampe di sini yang jemput, tapi ternyata belum ada. Biasanya nunggunya nggak di sini, biasanya di sana. Sekarang udah mulai tertata rapi teman-teman. Tadi juga kan apa namanya, paspor juga langsung otomatis imigrasi, jadinya nggak lama ngantri. Sekarang aku mau langsung ke kampung teman-teman. Tadinya kan mau ke Bekasi dulu ke rumah adek aku, tapi ternyata adek aku mau buru-buru pulang, jadinya kita langsung aja pulang ke Pangandaran. Perjalanan panjang, semoga nggak macet, soalnya kan lagi musim libur Lebaran. Ini udah ada yang jemput teman-teman. Ini ada aku. Parkiran dulu teman-teman, ya aku udah sama keluarga nih, dijemput sama ada ipar, sama ade, terus ini ponakan-ponakan aku nih. Halo Kia. Halo. Halo Alji. Halo. Halo Bulela. Halo. Teka tingali. Di lampuan. Sekarang kita mau lanjut ke kampung teman-teman, gak istirahat dulu ke Bekasi. Biar cepet nyampe, kita langsung ke Pangandaran. Nggak tahu perjalanannya nanti berapa jam. Kalau lancar kan 8 jam juga nyampe. Mudah-mudahan nggak macet ya teman-teman. Ini guys kucel ya. Kita ganti baju. Akhirnya ke kota Jakarta lagi tuh, gerimis teman-teman. Poek-poek. Dan teman-teman udah sampai Tol Cipali. Kita lagi di rest area, lagi mau cari makan dulu. Kangen banget makanan Indonesia, tapi katanya ada aku bawa bekal teman-teman. Tadi kan dijemputnya udah mau maghrib. Tuh di sini ada yang lagi iklan kecap banget. Ada CFC juga di sini.
ada makanan Padang. Tapi besok aja makan Padangnya. Nih teman-teman, ramai banget, 3 hari lagi kan mau Lebaran tuh. Ramai banget di sini di rest area. Perjalanan masih jauh, mungkin sampainya besok pagi subuh. Jajan pertamaku di Indonesia, somai. Udah setahun gak makan somai. Makasih. Lagi di Tol Cipali beli somai. Perdana makan somai di Indonesia. Tapinya kaget. Kita cari. Ada aku di mana tadi? Aku lupa. Kita kepisah. Banjol daim bu, terapi. Nih teman-teman, begini kalau mudik di Indonesia mah macet. Ya di tol Cileunyi teman-teman. Kita baru keluar tol Cileunyi. Tadi dari bandara jam berapa? Jam 6. Ayeuna jam 10 kakara di dieu. Kenepi ka imah teh meureunan subuh atau isuk-isuk. Beginilah kalau mudik teman-teman. Tuh lihat tuh. Tuh ada yang diituin tuh. Di atas bawa-bawa kayak bawa apa namanya? Bawa barang mudik. Terus sejauh 6 km. Jajan tahu dulu teman-teman. Tahu Sumedang. Tuh di sana juga banyak tuh yang jualan tahu. Di sana juga banyak. Semuanya jualan tahu. Baru keluar dari tol. Nih jualan tahu nih kayak gini. Di kampung teman-teman ada enggak? Udah kangen banget makan tahu kayak gini. Perjalanan masih jauh. Lalu lintas padat tuh, tinggal ya teman-teman tuh. Di ini Ranca Ekek ya. Ranca Ekek teman-teman. Lagi beli tahu. Tahu Sumedang. Alhamdulillah makan tahu Sumedang teman-teman. Tadi somai, sekarang tahu Sumedang. Terus tadi cilok tapi nggak divideoin. Ami tambah bulet ya. Aku baru lihat ya. Ya chai tea is yes, betul kita ris karena the minum chai dingin. Gado-gado ngobrolnya. Ini perjalanan mau ke pulang kampung udah berapa jamnya? Sekarang jamnya? Tadi maghrib genep. Enak jam 2. 2. 7 jam. Iya. Udah 7 jam. 7 jam teman-teman, 7 jam. Acan lebih keneh wae mari lebih keneh teh lebih nanti jam 4 gitu. Mau ngambil heula jam sahur heula. Yuk. Tuh teman-teman belum nyampe juga. Tuh ada tukang cilok di situ, kita mau beli cilok aja deh. Yuk kita sini aja dulu. Itu ada cuci tangan. Mau beli cilok. Berapa anjing? Aku beli 6.000. Mau minum apa? Nih bawa dulu. Nih sosis nih, Dek. Sosis. Dek mau minum apa? Cilok lah.
jajan keberapa ini? Jajan cilok, jajan apa namanya? Jajan kesekian kali. Kesekian kali. Padahal ini baru jam berapa? Jam 2. Coba dulu ini udah setahun nggak makan cilok teman-teman. Kita coba dulu ini 5.000 teman-teman. Cilok 5.000. Selera makan ya. Sambil sahur. Sahur itu aja saya sudah enggak. Enak. Ji ambil semuanya jangan aku doang. Mundur aja. Woi sahur. Jangan gini nih, biar gini nih, nah gitu. Kamu nih, kamu mau nggak? Ya. Enak banget kayak gitu. Enak banget. Woi. Amoy. Kita lanjut kita mau hen. Ayo kasih. Sambung, Moy. Tunggu tuh. Salim. Yuk. Salim. Biasa Naim nyanyi. Salim. Wah, pinter. Salim. Ame gede Salim. Ya yang buyu. Salim. Mana kamu, Bu? Oke, Salim. Yuk, apa yuk? Ya. Iya. Udah, nomor boleh itu. Iya, geraun. Ya. Sapang kuna. Iya. Mau mau jadi elek ku ya. Bapak, Bu. Ya, embu ya. Kok ada di tengahnya kayak embu ya? Iya. Kenapa kok? Ya, kok ya embu ya? Ayam bu ayam. Tahu ya. Aslinya bututnya boy. Boy, aslinya mah butut. Jangan si Aam deh. Iya, kok mah dia sama pegang nih puasanya. Iya, puasa yang kembu. Puasanya puasa. Ya biar kan ada puasa. Amoy. Boy. Tuh, alhamdulillah tadinya sudah sampai rumah. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.